Informasi berikutnya, dalam konsolidasi nasional 2022, Presiden Jokowi meminta Bawaslu tegas menegakkan aturan. Jokowi bercerita, saudara, sempat grogi dipanggil Bawaslu saat jadi peserta Pilpres dan Pilkada. Presiden Jokowi bernostalgia dirinya sempat grogi saat dipanggil Bawaslu DKI sebagai peserta pemilu. Jokowi menyebut Bawaslu jadi lembaga yang disegani harus tegas menegakkan aturan, tapi jangan sampai membuat peserta pemilu was-was melakukan sosialisasi. Bawaslu ini sangat kuat. Sangat ditakuti. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak merasakan bahwa Bapak Ibu itu disegani, ditakuti. Karena saya pernah dipanggil Bawaslu Jakarta. Saya enggak ngerti kesalahan apa dipanggil. Sebelum saya datang ke Bawaslu, saya betul-betul sangat grogi betul ya saat itu. Artinya Bapak Ibu semua ini ditakuti, disegani. Peserta pemilu siapapun lah, capres, cawapres, atau cakup, cawagup semuanya. Kalau Bapak Ibu panggil itu, percaya saya, grogi.